selamat jumpa guys, selamat ketemu lagi dengan channel Sukadianto Madiun. Saat ini kami berada di seputaran Watu Rumpuk, tepatnya di warung, karena saya lagi berteduh di seputaran Watu Rumpuk. Saat saya berada di sana ini ya diguyur hujan deras, akhirnya saya ya ngopi juga ngemi di warung ya seperti yang Anda lihat. Dan di sana guys, memang aduh suasana sana memang lain daripada yang lain. Biasanya panas, ya ini yang kita temukan adalah dingin yang ada. Akhirnya sambil menunggu hujan reda, ya saya bisa ngopi, ya juga ngomong ngalam ngidul ini guyon. Seperti apa guyon dan lain-lainnya kita dengarkan yang berikut. Kita simak yang berikut. Dusun nanti mau Bedangan, Desa Mendak, Kopi Kudanan. Halo? Labnya apa? Bahasa Jawa. Labnya selepan. Ini busin ten iki. Kuno Mbak ana lali ana. Mbak Rus. Nah, Mbak Rus. Rusin ten. Rustina. Oh, Mbak Rustina, Mbak Rusti marai Tina tuh marai kangen berarti bener. Teng. Nang warung iki Mbak Rus rumpuk kudanan akhire ngemi. Niki wae godhog napa goreng. Nah, niki lho bakul mie kademen karo. Ayo lambekan ke sini Dik yo. Manira. Manira. Iya. Kok izin mana ini, Mas? Alah jak omongan. Dari mana ini? Loh, Jogja jauh sekali. Jujuk saja maksudnya. Ya, ini kita akan melihat. Iya, ini ada sepeda antik, sepeda yang tanpa pakai ban, cuman ada pelek aja. Dan sepeda ini bisa melayang. Iya, ini siapa yang pernah ke sana tentunya tidak asing dengan iya suguhan yang seperti ini. Di sini ada sepeda melayang tanpa pakai ban karet yang ada. Karena itu gembuas, guys, namanya si ban. Gorenek ban nih. Ya seperti inilah pemandangan Watu Rumpuk, ijo royo-royo, tanda kesuburan, tanda ketenangan, ya tanda kedamaian. Karena di sana yang ada adalah dingin, dingin hati, dan dingin yang lainnya. Ya di sana sini banyak tanaman yang kesemuanya membuat hati sejuk. Membuat pemandangan kita menjadi sesuatu yang sangat indah yang tak pernah kita temukan di tempat lain. Masa tang? Ya seperti itulah. Ya ini suasana Watu Rumpuk. Iya, di sana ada yang seneng panjat memanjat melihat sesuatu dari ketinggian juga. Iya, namanya aja Watu Rumpuk. Iya, di sana banyak watu atau batu. Tentunya yang bertumpuk-tumpuk itu kalau dilihat. Atau istilah lain, ya saya kurang mengerti. Ini sebatas kemampuan saya yang bisa dan yang ada di pikiran saya. Ya kita melihat ke sana ke sini, tanaman sungguh menakjubkan, sungguh indah ya, sungguh menawan. Juga ini ada patung. Ya. Ini saya melihat cewek banyak yang selfie saling memutu bergantian. Dan seperti jadi, apa ini sangat jamu mereka banyakan rombongan atau sendiri yo Allah kendele masalah terus ngawi kono kan akeh anu kok serambang orang kan juga banyak tiketnya ke sini soalnya di Instagram itu lo bagus. Gitu ya ya ini namanya siapa ini yang dari Ngawi ini Mita, yang satunya sekolah di mana? SMK Negeri 1 Ngawi. Oh, SMK Negeri 1 Ngawi. Iya, terima kasih.
semangat belajar, semangat berrekreasi untuk menghibur dan membuang jauh-jauh kepenatan. Pesan dari waktu rumpuk yang ada, karena dari Ngawi ada yang lebih bagus. Halo teman-teman, mari main ke Watu Rumpuk Madiun. Iya. Katanya bagus banget. Enggak nyesal kalau enggak kalau ngir. Kalau enggak pernah ke sana jangan pernah bilang saya anak Ngawi, betul? Betul. Iya, ngono lho carane. Iya, seperti itulah. Tak wawancara omong-omongan atau komunikasi atau apa ya. Apa ya bahasa-bahasanya wis isone sing ngono kuwi lah. Itulah sekadar teman-teman di sana seperti itu. Ya di sana ada sepeda yang melayang. Dia bisa maju, bisa mundur. Iya. Iya, kalau dilihat dari kejauhan kok orang ngambah lemah. Ini sepeda kok enggak ngambah lemah. Nyarikan yang ke sana ini tetap enggak akan kaget dengan suguhan yang seperti ini, tapi yang belum tentunya aduh, kalau enggak bisa melihat dari jauh, tidak bisa melihat dari dekat, rugi nih. Juga tanaman yang begitu subur ya ini, aduh, membuat saya untuk ya istilahnya di sana betah. Iya, nek mulai abot nek ndelokne tanduran seperti itu. Karena di samping pegunungan juga didukung oleh oksigen yang begitu segar. Tanaman yang bagus juga yang lainnya. Iya. Ada tontonan sepeda melayang seperti ini. Wah. Kok bisa ya? Itulah suguhan dari salah satu watu rumpuk yang ada. Karena selain sepeda melayang di sana ada banyak sekali. Dari mana Dek? Ini dari mana ini? Dari Madiunnya mana? Oh, Kojo. Yang satunya semua Kojo ini. Oh, dagangnya satunya lagi. Oh, Kelowong Bantengan. Etan Pasar. Kojonya sebelah mana? Belakang pasar. Belakang pasar, belakang Kuramil? Enggak, sing itu lo jalannya Pak Rise sebelum coba. Warung pojokan jalan warung. Belok kanan kalau dari pasar Kojo itu belok kanan. Dari pasar Kojo belok kanan. Nah, terus? Terus belok kiri. Oh, berarti beloknya dua kali ya? Iya. Oh iya. Kan gue ini tukang servis lampu. Gue ini Pak. Oh, siapa ya lali ayuan apa di? Nenek warung ibu yontok isinya. Sekolah di mana ini? Sini belum jalan-jalan juga. Aduh. Ya ini dikasih malu-malu itu. Ya kita tonton. Ya ini ada ya suguhan yang sangat menakjubkan. Hanya ada di Watu Rumpuk sepeda bisa melayang. Hanya di Watu Rumpuk sepeda tanpa ban. Ya seperti itulah yang bisa kita lihat kalau nanti Anda ke sana. Wong sepeda kok orang gawe ban. Itu wong sepeda kok mlakune ning awang-awang. Bisa maju, bisa mundur, cuman enggak bisa belok. Karena ya seperti itulah jalur yang ada. Kendel niki. Ya seperti itulah. Saking ngundi Pak niki. Oh, nggih niku kata piantun yang ngawi kados. Ya ini karena becek tadi beberapa saat ya diguyur hujan reda ya, seperti saya ceritakan di awal udane terus banget. Dan kalau di sana jangan khawatir haus, jangan khawatir perut kosong ya, di sana disediakan banyak sekali selera kuliner ya, seperti apa. Nah, Anda buktikan di sana. Juga para yang ke sana senang-senang dengan ya uji nyali atau latihan kendel seperti cewek yang akan datang di hadapan kita ini. Kita bisa ke sana lewat flying atau apa ya. Ayo dadah ke sini, jangan tegang, nyantai, ayo senyum. Banyak sekali ini di antara seperti yang kita lihat ini. Lah rasa melaku. Eh, gak sama Don. Dadah ke sini ayo, mana nyalimu? Mana nyalimu? Disebutin. Lembut. Kuwi ngene iki kok ngono kae toilet.
cukup pedagang paling. Jaluk rumput bukan. Tenang. Jaluk tip. Kaki diangkat. Iya, kendel yang ada. Aku dilepas. Piye dek rasane dek? Takut kendel? Iya. Naik duduk langsung itu kan enggak apa-apa. Selamat siang, Mbak dan Mas, ini dari mana ini? Saya dari Jetis, Mbak. Iya. Ya, ke sini ya cuma main-main ya. Iya. Pesona-pesona Ponorogo, Pak. Iya, iya, pesona Watu Rumpuk ya ini. Iya. Terus yang tengah ini namanya siapa ini? Nama saya Ayu. Ayu, sekolah juga di mana untuk Ponorogo atau juga kacamata yang satu ya, aslinya Bogor. Iya, perantau Ponorogo. Iya, tahu di sini tuh keindahannya seperti apa. Iya, seperti inilah Kota Madiun, seperti inilah guyub rukunnya. Anda nanti Anda akan bisa baca mungkin nek isi roh gotong royong Madiun atau Ponorogo mulai haras-harasan apa seperti itu. Terus ini kesan untuk Watu Rumpuk dari bertiga ini, monggo bergantian. Pesan-pesan niku, pesan niku asri ya, Pak. Nggih. Nggih. Pesan niku monggo ya. Jalan untuk Ponorogo ngebul itu lebih di. Oh iya. Ya terus ini masukan calon YouTuber kalau ngomong lihat ke kamera. Ya. Ya, ya terus coba cukup untuk gimana ya, Mbak? Romantis juga cukup, Pak. Iya, terus yang tengah, iya. Masukkan dari romantis, yang tengah. Romantis rokok makan gratis, betul. Bagus, indah, dan baik untuk kita. Iya, terima kasih. Ini yang dari Bogor ini. Iya. Pesan dan kesan untuk Watu Rumpuk seperti apa? Ayo semangat. Sama, banyak, Pak. Iya. Soalnya ini tuh memang pemandangannya paling indah. Kalau di sini soalnya butuh perjuangan dari bawah sampai ke atas. Iya, nah, sana iya. Saya lebih ditingkatkan lagi jalannya. Masa cuma jalan Ponorogo aja yang bisa dilewati jalan. Iya. Dari Ponorogo Ngebel juga harus bisa. Iya. Iya, terima kasih, mudah-mudahan nanti untuk yang mengurusi atau yang berkompeten di Watu Rumpuk kelihatannya juga dari ini. Sesepuh di sini memang nanti akan ditingkatkan untuk jalan kalau nggak salah tadi saya sempat ngomong-ngomong. Dan masukan dari rekan-rekan yang dari Ponorogo, dari mana ini tadi juga yang dari Bogor ya. Mudah-mudahan Anda selalu sukses untuk belajar. Dan kalau ada yang ngomong seperti ini jangan lihat tetangga ya, lihat aja kamera. Dan selamat untuk belajar menjadi YouTuber-YouTuber yang sukses. Iya, ini dari Sukadianto Madiun. Langsung mohon maaf dah. Iya, ini kita lihat ada yang melintas. Iya, seperti itulah kendeli. Iya. Ya, dari suguhan yang lain yang ada di Watu Rumpuk kita bisa saksikan alam yang masih alami. Juga suguhan-suguhan yang lain tentunya kalau kita ke sana rasane iya rasan kangen pengen balik nih kan seperti itu ya yang ada. Karena Watu Rumpuk ya di sana ada disediakan juga pendakian tampak Bimo. Hehehe. Juga masih banyak lagi yang bisa kita iya temukan di sana juga. Di sana ada sepeda motor trail. Ya di atas batu. Lah ngunggahne piye? Lah numpake piye seperti itu ya. Jangan heran itu cuma aksesoris saja. Dan itulah. Sariban mana, Mas? Isi dari Watu Rumpuk. Oh, bilang kenceng yang kemarin dulur bilang kendur. Iya. Ini berapa ini beli EOS 600D ini? Belum punya jenis. Ya, satunya. Ya, sekolah di mana? Ini terus? Sama. Ya. Dengan kamera ingin mengembangkan hobi di bidang apa ini? Di bidang
Enggak tahu. Dia masih berpikir dari dia masih banyak menggali bakat-bakat dari diri yang belum sempat terbuka begitu ya. Ya, selamat belajar, selamat sukses untuk Pilang Kencang. Ya, ini kita saksikan alam yang begitu ya dahsyat, begitu megah dengan kanan kiri yang seperti itu indahnya. Ya. Itulah alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang ditempatkan di Watu Rumpuk. Ya. Begitu mempesona. Begitu membuat kita rasane koyo ning surga. Apa nate wis ning surga? Apa nate ning swarga? Enggak apa-apa yo. Apakah Anda pernah jajal surga? Belum. Ya, ini ada. Ya, ini kita bisa ngomong-ngomong coba seperti apa tanggapan mereka. Ini dari mana, Mbak? Madiun Caruban. Iya, itu tadi juga Caruban. Nama? Nama? Beril. Beril. Sekolah? Ngerti aku ngene? Oh iya. Ya nanti temukan channel Sukadanto Madiun, di sana akan ada senyum Anda yang saya ambil siang ini. Iya, terima kasih. Ya, kita sambil jalan kita melihat pemandangan yang ada di Watu Rumpuk dari sisi yang lain atau dari tempat yang lain. Memang di kanan kiri memang seperti itu adanya, bagus, cantik. Iya, itulah alam Watu Rumpuk, alam pemberian Yang Maha Kuasa. Hehehe. Ya, ini kita jalan-jalan terus cari pemandangan lain, cari lokasi lain, karena banyaknya suguhan di sana saya sampai bingung mau kemana dulu ini. Ya, di sana ada wisata alam Watu Rumpuk dan pendakian Tapak Bimo ya. Jangan ya, jangan-jangan cuma baca, kalau bisa ayo delok koyo foto tulisannya dari jarak dekat seperti itu. Ya, memang seperti itulah Watu Rumpuk dengan pendakian yang disediakan Tapak Bimonya. Ya, ini saya lihat dari ketinggian di sana banyak sekali dari pengunjung, juga dari ya suguhan-suguhan yang lain. Pokoknya kalau kita di sana rasanya mau mulih, pengen nengono terus. Dan terus nggak piye sih neng oma? Ya, ini yang menjadi polemik. Ya, kalau di, memang kalau di Watu Rumpuk rasanya lungguh, rasanya ayam. Tenang. Aku dia. Enggak apa-apa, Dek. Ah, ya benar. Udah sekarang ya? Udah. Coba ini. Ya, ini kita lihat cewek gantung, ayo. Ya, tes kendali seperti apa? Tes nyalinya seperti pas apa kita ya. Lihat. Kita tonton. Iya, seperti itulah Watu Rumpuk. Dan ini kelihatannya waktu mulai ya condong ke arah sore untuk pirsawan, penonton, dan rekan-rekan atau kawan-kawan yang telah berkenan menonton Watu Rumpuk dari video Sukadanto Madiun. Sebelumnya terima kasih dan jangan lupa subscribe ya, like and share. Saya tak pamit dulu ya, Sukadanto ini pulang ke rumah ya. Seperti inilah Watu Rumpuk.
munggah kangelan mudun bingung leh ngerem ya. Ya nih, terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya. Terima kasih telah subscribe untuk yang belum. Karena subscribe cukup sekali aja. Atau kalau tulisan subscribe masih merah, klik-klik biar jadi hitam. Dan juga jempol like.